Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Roman Trip. Kali ini saya lagi setting pompa baru ya, yaitu pompa modern. Ini adalah pompa yang mesin yang digunakan untuk oli, cairan oli, Pertamax, solar, semua bisa pakai ini. Ini saya mau review nih guys. Ini tegangannya ini 220 volt, arusnya 8,5 per 12 ampere. Terus wattnya itu dayanya 550 watt. Nah, di sini ini kita ini dapat ini saringan untuk cairan. Terus ada ini kuningan juga, sama klem. Nah, dan ini juga mesin. Nah, ini mesinnya seperti ini guys ya. Nah, ini daya isapnya ini sangat luar biasa, sangat kuat. Nah, nanti kita coba bagaimana, kita review. Sekarang kita setting saja dulu guys ya, ikuti terus. Nah, ini di sini ada namanya eskapator, mobil besar, mobil doser, macam-macam. Ini bisa digunakan untuk itu. Nah, kita setting dulu. Ini saya geraji dulu ini ya. Ini mau dikasih pas di sini ya guys ya, di pas. Jadi dia biar konektornya biar mantap, tidak ada rongga sedikit pun, cairannya tidak akan tumpah. Kita geraji terus ini guys. Ini sangat atos. Terus kita ambil lagi konektor satunya. Kita coba, oh ternyata pas, dan kita juga geraji lagi. Kita geraji lagi, kita ukur sampai di mana. Dan hati-hati nih menggunakan geraji karena sangat tajam. Biasa kita bisa dilukai, ya kan? Ini cara menyambung konektor ya. Nah, kita tes sampai di mana kemampuannya gelajahnya. Wah, jadi ini harus pas ini ya. Nah, tadi kalau tidak digeraji dia ada rongganya. Nah, dia harus pas begini ya. Oke, kita perban, kita solasi biar tidak ada kebocoran, baru kita lem biar tidak ada kebocoran. Kita tiup-tiup, kenapa harus ditiup-tiup, biar itu yang kotoran-kotoran mengganjal itu tidak masuk di sodrat. Ya, aduh guys, ini cekuan tadi habis makan gado-gado sama Om Agus. Nah, kita solasi ya. Kita solasi terus dia sampai merata, semakin banyak semakin bagus, tapi jangan terlalu banyak, nanti cepat habis solasinya. Diam ya. Ini adalah cara setting pompa oli cairan, karena ini mau digunakan untuk di Pertamini, di Daston, di Pertasop, karena saya mempunyai cabang di Pertasop untuk di Pertamini dan lain-lain, tapi harganya harga sama. Sekarang saya mau pakai apa ini, juriken. Wah, terlalu banyak, terlalu repot, tenaga tidak mampu. Kalau begini kan simple. Mudah-mudahan ini awet ya guys ya. Kalau sudah begini sudah mantap. Om, tidak ada kunci Inggris ya?
Hah? Pinjam belum? Hah? Wah itu aja pakai itu. Nah. Pakai kunci setel saja guys. Nah. Ini kunci setelnya. Oke, itu Om Agus ini partner kerja saya ya. Kita olesi lem ini ya. Supaya apa? Biar tidak ada cairannya yang bocor di sini. Oke, Bismillah. Mudah-mudahan tidak ada kebocoran. Kita kasih rapat betul. Kita pakai tang stel. Wah, ini tang stel saya ini enggak salah ini. Oke, bodi guys. Acuh guys. Tang stel, ini tang stel saya ini. Kemarin enggak ada saya taruh. Kemarin kesehatan guys. Sangat kencang ini ya. Terus satunya lagi. Kita gulung-gulung lagi ya. Kita gulung-gulung. Kita pakai solasi pipa. Pakai solasi pipa. Sama. Kasih banyak juga biar mantap. Ya sudah selesai, kita lumur lagi pakai lem supaya apa, supaya yang bocor-bocor itu tidak ada. Ini adalah namanya rim trigul. Trigul ini sangat kuat ini. Hah? Gugur. Trigule. Tri. Bukan tri paru. Ah, sama saja. Sami. Oke, sangat bagus. Sudah selesai. Terus kita pasang di sini di mesinnya. Nah, kita lihat ini outnya mana, pengisapnya mana, in. Nah, kalau in, Mas. Salam. Itu sudah saya pasang nano kilometernya. Sudah. Iya, mesinnya sudah ada. Iya. Cepat toh, Mbak? Cepat bayar. Berarti kalau lewat cepat belewer ini. Waalaikumsalam. Masuk, Mas.